saya boleh cakap yang musim ni okey untuk first season Erik ten Hag, okey-okey lah. Sebab ada beberapa perubahan yang dia dah bawa masuk, ada perubahan yang dia dah bawa keluar. Mungkin ada yang tahu apa yang dikeluarkan tu. Tapi beberapa perubahan dari segi penambahbaikan struktur bola sepak di Manchester United, yang mana sebelum ni apa-apa pembelian biasanya memang lebih kepada duit lah, fame ataupun marketing yang lebih, dan bukannya untuk menambah baik keputusan di atas padang bola sepak. Tapi kemasukan Erik ten Hag musim ni dah banyak membantulah dari segi pembelian yang masuk akal. Contoh, kita dah berapa tahun tak ada defensive midfielder. Datanglah seorang Casemiro, terus settle masalah defensive mid. Masuk beberapa pemain yang beliau pernah coach di Ajax dulu, Lisandro Martinez dan juga Anthony. Walaupun Anthony tu masih lagi orang cakap tu adalah fidget spinner paling mahal di dunia. Macam mana dia naikkan semula form Marcus Rashford. Dan beberapa lagi sistem yang sebenarnya tim yang ada, squad yang ada tu dah cukup bagus selain daripada peti sejuk 80 juta. Tapi penambahbaikan tu saya rasa dia hanya akan bertambah untuk musim hadapan, yang mana kita dah nampak satu piala yang mana kita dah 6 tahun tak ada piala, dan top 4 akhirnya kita kembali ke Champions League. Saya rasa menunggu juga kalau betul Qatari ambil, sebab dengarnya dah final stage, cumanya saya pun tak faham apa lagi yang tak kena. Kita bukan nak kata kita happy orang Islam beli daripada korang pun tahulah kan, tapi nak kata bola sepak zaman sekarang kita dah tak boleh lari lah daripada benda tu, melainkan kalau korang adalah peminat kelab dari Bundesliga lah. Sebab sekarang ni bola sepak dah memang business, dah memang banyak sangat duit dah kena keluarkan. Lagi-lagi EPL ni memang saban tahun setiap transfer window paling banyak sekali keluar duit mesti EPL. Player kelab-kelab EPL nak beli mesti harga 5-6 kali ganda. Krisis penyerang di Manchester United ni, itu adalah salah satu perkara yang kita kena address untuk musim hadapan. Sebab yes, kita ada pinjam Wout Weghorst lepas keluarnya Good, tapi kemasukan Weghorst ni of course lah tak dapat nak membantu banyak dari segi gol. Dia akan banyak membantu dari segi permainan, pressing, work rate, sebab kita tahu beliau adalah seorang pemain yang sangat rajin. Tapi untuk kelab macam Manchester United, kita memerlukan satu finisher. Kalau kita tengok kelab-kelab elite, semua mesti ada finisher ataupun orang kata penjaring bersiri lah. Kalau macam contoh Manchester City ada Erling Haaland, atau Barcelona ada Robert Lewandowski. Kita mungkin kita boleh ambil, kalau macam contoh nama-nama sekarang ni yang sedang MU intai, nama macam Victor Osimhen ataupun Rasmus Højlund, nama-nama seperti ini mungkin boleh menjadi top striker seterusnya. Kerana kalau betul MU nak naik semula jadi top team sebagaimana zaman Sir Alex, memang kita memerlukan seorang penyerang sejati lah, satu scorer. Sebab bola sepak ni macam mana, mungkin orang kata false nine lah, pemain sayap boleh score lah apa, sebab dah banyak inside forward kan daripada belah tepi. Tapi macam mana pun, benda yang paling penting sekali ialah out and out striker. Dan kita boleh katakan yang center forward ni masih belum mati lagi lah. Kalau tengok pada musim ni, semakin ramai center forward yang memang number 9 sejati yang dah mula untuk naik nama mereka. We'll be right back.